Alright, kali ini kita mau kembali review ya. Review. Ini Ibanez. Ibanez apa ini? Tipe? Talman ya. Talman. Oh, Desmond Custom. Iya, ini udah di Desmond kan. Oke. Okay. Jadi ini udah di Desmond kan kalau nggak salah mungkin. Ada apa nih yang berbeda nih? Oh, nggak ada. Ini. Wah, oh. Ini bisa di. Push. Apa itu push-pull? Tele push-pull gimana nih? Entah. Kita cobain aja ya? Kita cobain ya. Kalau nggak salah, ini dia berapa sih? Tiga ya? Tiga normal. Switch. Kalau nggak salah sih dia dibikin seri atau paralel lah gitu. Jadinya pas di mid-nya jadi humbuckernya gitu. Oh, lebih ada tebel gitu ya? Nggak tahu ya katanya ya. Cuman ya kita cobain mungkin aja. Kita cobain aja ya. Gue juga belum nyobain ini gitar. Cukup lama sebenarnya di Bangbong tapi belum pernah gue jamah secara serius personal. Ya. Secara personal. Secara pribadi. Secara serius, secara personal belum terjamah bener lah gitu ini gitar. Yang penting gue cek aman, ya udah kita gas. Ibanez Talman ini warnanya menarik nih. Blue apa nih kayak ada kerlap-kerlik. Iya ini apa ya metallic blue atau blue apa sih ada glitter shimmering, glitter shimmering gitu. Gitu ya. Glitter shimmering. Dikasih lihat dong kamera dong lihat dong. Birunya ini agak berbeda. Menarik sih. Terus Talman ini juga cukup locking tuner. Locking tuner dia. Oh. Dia locking tuner. Oke. Okay. Nih guys, locking tuner. Dia okay. Basicnya mungkin telecasternya versi Ibanez ya. Telecasternya pickupnya udah kelihatan mau tele banget sih emang. Tele ya. Depan ya konfigurasi pickupnya tele banget. Bodinya aja yang ya, bikin ya, beda. Masa sama kan nggak lucu kan. Nah ini udah di Desmond Custom Mods. Tapi jujur gue nggak tahu udah di custom mods apa ya. Gue juga baru lihat. Oh yeah. Desmond Custom. Ya maple neck ya. Maple neck. Gokil, cakep sih. Bentuknya unik ya. Bentuknya unik dia. Shape. Kayak offset gitu. Iya, shape sini juga asik sih. Iya kan, lo liat. Ada lekukannya gitu. Lekukan jadi memper nyaman lebih... saat kita main di fret 12 tinggi-tinggi ke atas. Ya. Sip. Okay. Bisa dijajal berarti. Ini three way ya. Three way. Nah, ya. Ada ininya sih yang yeah. Bikin penasaran. Iya. Yeah. Tapi nanti kita cobain, kita lihat ini sound normalnya mungkin ya, ini ya. Oke, okay, ini neck ya. Ibanez bro, Ibanez bikin tele begini jadinya nih. Mengerikan, ini mengerikan juga ya. Soundnya enak sih gue denger. Ya, single coil tele ya. Lipstick pick up juga ya. Oke, okay. Okay. Ini persis banget sih tele. Iya emang tele bet ya ini. Dari pick upnya juga ada, ya emang tele caster gitu. Cuma beda di body aja udah ya. Mm-hmm. Ya neck-nya juga beda sih, semuanya beda sih. Ini juga palanya beda. Jadi, oke, mau kita coba ya soalnya. Iya, ya, coba. Dari neck. Tadi lu udah coba neck-nya bro. Langsung ke middle ya? Middle ya, oke. Warnanya sih gue demen banget liat, mewah banget ya gitar ini. Mewah ya. Soundnya gimana? Ya tele ya. Tapi lebih... Lebih gimana? Ya gak twang banget gak sih? Iya, kayak gak... Agak lebih sopan ya daripada tele ya. Iya, lebih sopan. Iya, lebih gak terlalu...
seberani tele kayaknya. Yeah. Kalau ngomong bahasanya enggak terlalu seberani tele soalnya, agak lebih sopan sedikit sih. Si ini Talman ya, by the way. Nama gitar ini Talman. Talman. Pokoknya kalau Talman udah pasti ya ginilah ya konfigurasinya ya. Kurang lebih dia basicnya tele. Cuman ada juga yang pickup single coil gitu, ada juga loh, men. Single coil kayak strat gitu. Iya, kayak strat ada juga loh. Tapi jadi, dua doang gitu. Apa oh tiga, tiga juga. Tiga. Tapi bentuk bodinya sama. Iya. Ini ya tele-teleannya lah ya. Menarik ya. Menarik ya. Coba di bridge-nya sekarang. Nah, kalau bridge-nya agak lebih berani nih baru. Ada sparkling-sparkling ya. Kita coba mau cek ini apa yang di mods nih sama dia. Coba dari neck ya. Ya coba dari neck. Ada perubahan gak sih? Coba lo matiin. Ya coba tuh. Oh coba tarik. Sama akar kayaknya. Iya ya. Oh jadi ditarik itu gak ada perubahan suaranya men. Pas ditarik dia langsung humbucker semua. Sama semua. Iya. Iya kan? Ya. Oh jadi pas ditarik dia langsung humbuckernya ya? Humbuckernya. Tebel gitu ya? Bukan mid gabungin antara neck sama bridge-nya ya? Bukan. Iya, jadi ini benar-benar humbucker, benar-benar di apa sih? Seri apa paralel sih ngomongnya ya, di seriin ya? Antara itu dah. Iya. Kalau nggak seri paralel. Kalau nggak seri paralel ya. Kita agak-agak goblok soal fisika soalnya. Agak-agak tolol soalnya. Iya, pokoknya dia kayak benar-benar digabungin humbucker banget soalnya. Tapi soalnya soalnya middle humbucker ya? Iya. Pokoknya dia gabungin dua ini nih. Jadi, penempatannya nggak tahu di naik apa bridge ya kalau gitu ya. Ya soalnya digabungin tal. Cuma ini kayak sound middle tapi humbucker gitu ya sih. Oh, iya nggak sih? Iya ya. Dibilang terlalu bright kayak ya, bridge tidak. Terlalu gemuk kayak neck juga enggak. Ya mungkin di midnya ya jadinya ya. Jadi di. Ya soalnya ini kan gabungan dua pickup ini men. Oh gabungin dua pickup ini iya secara antara series apa paralel itulah ya. Series kayaknya. Series ya. Atau paralel. Iya seperti itu lah ya, kurang lebih ya. Oke menarik ya. Menarik. Berarti kalau ini baru normal ya. Iya jadi ini four sound men. Oh four sound dari custom. Iya. Gokil ya. Emang gokil, Desmond punya gokil. Gaya. Terus katanya ya. Potensionya udah juga ada diganti. Jadi di upgrade gitu nih gitar. Ini gitar udah di mods. Listrikannya jadi lebih wah lah ya. Oh, lebih mantap. Ini crunch-nya ya tipis aja ya. Crunch-nya lebih enak ya. Gokil. Berasa Telecaster sekali ya ini gitar ya. Middle coba ya. Middle ya, ini deh. Banget ya, twangy kastelnya. Nih bridge. Gokil ya. Humbucker coba. Oh.
suara middle ini humbucker. Iya. Menarik ya. Menarik. Coba di bridge-nya kita kasih high gain dikit deh. Coba deh. Kayak mau yang humbucker ya, coba humbuckernya. Oh, humbucker. Tebel ya? Tebel. Coba di ini single coilnya, ini bridge-nya kayaknya. Kayaknya ini gitar lebih menarik di ini single-nya. Ya? Di drive, kena drive. Segar langsung ya. Lebih iya, lebih asik. Coba dengerin apa ini deh, humbucker-nya deh. Coba. Mainin. Single-nya sekarang dimatiin ah. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Kalau buat solo, giniin aja berarti. Oh ya. Sama-sama enak ya untuk alternatif sound, jadi dia ada tambahan sound lah ya. Mm-hmm. Walaupun tambahannya menurut gua nggak senampol si singlenya. Singlenya merasa lebih enak sih, pas humbuckernya emang terkesan ngemaksain sih kalau gua ya, secara pribadi ya, kayak gitu. Kayak humbucker tapi kayaknya enggak. Iya gak sih, soalnya humbucker tapi tempatnya di mid kayaknya agak aneh gitu ya. Iya untuk lo yang mau main sound-sound ya nyari tebel doang tapi gak galak. Ini kayak tebel doang tapi gak galak soalnya humbuckernya menurut gue ya. Ya jadi gak nampol gitu ya. Kurang sebagaimana mestinya humbucker ditempatkan sih. Tapi untuk alternatif ya karena ada tambahan sound ya, oke okay, tambahan main. Jadi lebih berwarna. Iya, nggak ngilangin sound aslinya juga kan. Mm-hmm. Tapi gimana, playability enak? Gas? Enak, aman. Enak ya? Nyaman ya dimainin ya? Nyaman. Neck-nya juga. Enak ini. Waras ya? Waras. Gitar waras. Ibanez gitu ya? Ibanez. Siapa nggak kenal Ibanez? Ibanez. Gila loh, gimana sih itu gitar. Rental studio dulu kan? Gimana sebenarnya gitar enak loh. Gila loh, Ibanez itu nggak ada lawan. Serius? Kalau di renta dulu di Ibanez, main melodi. Paling diincer pasti. Gue Ibanez dong. Melodi. Kita Les Paul enggak laku, apalagi Strat enggak laku, Bro. Laku ya. Ibanez di era itu ya. RG ya dia. RG itu gila, enggak ada lawan. Jam RG. Wede, udah berasa Stipe. Iya, itu bahaya. Playability nyaman? Nyaman. Sound ya? Aman ya. Tele ya, yeah. Tele tapi lebih sopan ya. Sopan. Heeh. Enggak yang terlalu twang. Iya, yang bright gitu enggak? Enggak terlalu berani ya. Mm-hmm. Tapi aman sih, oke. Okay. Di Desmond kan atau di mods, walaupun modsnya menurut gua kurang membuat gua kaget gitu. Maksudnya, wih anjir gitu. Iya, tapi ya oke okay, gitu, bukannya enggak oke, okay, tapi enggak wow. Gokil, Bro, gitu cuman oh, ada humbucker. Ya udahlah gitu. Oke okay lah gitu, mantep lah. Mantep. Ada alternatif sound tambahan kan, iya, ada nilai plusnya men, masalah. Tambahan. Dan apalagi lo beli ini udah gak usah diapa-apain, dapet tambahan lagi men. Iya, gak udah enak. Ke Desmond lagi. Gak perlu, udah langsung jadi, tinggal pakai doang. Biasanya Talman 3 sound, ini ada 4 sound atau 4 sound. Jadi oke okay lah ini. Oke lah. Boleh ya, ini mantap ya. Harga berapa nih? Lupa 5 jutaan kalau nggak salah sih. Oh. 5 jutaan udah kayak gini kondisi. Warnanya sih yang jadi nilai plus. Tampilannya. Di panggung
Terus panggungnya gelap, ngalah sendiri, coy. Birunya menarik, birunya sparkling. Necknya, ini locking tuner juga locking ya. Locking tuner. Ini Desmond-nya nge-locking, locking tunernya dari Desmond apa? Ah, entahlah, gue udah dapetnya udah begini. Udah begini. Cuman, oke sih, made in China ya. Oke. Jadi ini Ibanez Talman, kesimpulannya oke sih. Oke. Walaupun gue nggak ngerasain kenikmatan humbucker ya, tapi yes, ya lumayan lah dapat 4 sound kan, apalagi cuma dapat 3 ya. dapat 4 lebih untung kan. Oke, thank you. Jadi kita mau review apa lagi? Komen aja di bawah ini, sebisa mungkin kita bikin ini. Oke. Mantap. Ntar lo mau bikin apa? Tutorial ya? Iya, tutorial chord progression sekarang. Oke, apa aja? Pokoknya ini ada instruktur. Jadi ini kan ada. Bukan instruktur senam tapi ya. Instruktur gitar. Kita mau bikin satu program. Ntar kita tanya dulu nih ke teman-teman yang nonton. Kira-kira setuju gak? Iya dong. Dan yang menarik apa kira-kira gitu? Yeah. Siapa tahu udah masukan kan? Yoi. Tinggal komen aja di bawah ini. Kira-kira kalau kita bikin tutorial atau apa sih lesson ya? Lesson atau setting-setting efek bisa? Iya, iya. Setuju gak nih kita mau bikin banyak program nanti di Bangbong apa sih namanya, Bangbong TV. Setuju apa enggak? Komen aja di bawah ini. Kalau enggak setuju ya kita enggak bikinin. Tapi kalau setuju ya komen aja. Menyerah gitu. Mau gimana? Kita bikin enggak ada yang nonton gimana? Enggak dapat AdSense, Bro. Masalahnya, Bro, kalau enggak ada yang nonton gimana? Oke. Okay. Thank you everybody. Thank you. Mantap.